Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrul siyam wa ja'alana minal muttaqin wa ja'alana minal mu'minin. Kama qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sahabat raja yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah adalah kata yang paling pantas atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat segala umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Sahabat raja yang dirahmati oleh Allah, ujian menyerang siapa saja tidak pandang bulu. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun demikian. Sebagaimana rakyat jelata diuji, maka para penguasa pun demikian. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh penguasa dan juga orang-orang kaya lebih berat daripada orang miskin dan juga rakyat jelata. Jangan disangka hanya si miskin yang menangis akibat ujian yang ia hadapi, atau hanya si miskin yang merasa ketakutan. Bahkan penguasa bisa jadi lebih banyak tangisannya dan lebih parah ketakutannya yang menghantuinya daripada si miskin. Intinya, setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya. Siapapun orang yang entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan, kemudian ia akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana sikap dia dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluwakum bisyarril khairil fitnah wa ilayna turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan, kebaikan sebagai cobaan, dan akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 35. Maka dari itu sobat raja, modal dalam hidup di dunia ini tidak lain adalah ada dua. Yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah syukur. Sabar ketika kita ditimpa musibah dan syukur ketika mendapatkan nikmat. Nikmat bisa berupa dengan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam, dan juga nikmat umur panjang. Karena sesungguhnya tidak ada istirahat total di dunia ini. Kegembiraan total tidak ada kecuali di akhirat kelak. Selama saya dan Anda masih hidup di dunia, maka bersiaplah dengan ujian yang menghadang, dan juga bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga Allah. Karena Allah sudah memberikan jaminan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.